Setia Novanto atau siapa itu pernah nyebut nama Puan Maharani di pengadilan. Usut gitu loh. Mbokne ancuk asu kabeh PKI kabeh bangsat kabeh memang. Itu loh diusut. Bikin kebijakan itu begitu loh. Bikin keputusan selalu rakyat diadu sama polisi. Selalu rakyat jadi korban. Ruwet, 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 matamu sing ruwet. Saya itu menghayal. Bisa enggak ya kira-kira Pak Polisi itu ya tiba-tiba nih 180 derajat berbalik arah gitu loh. Polisinya semuanya, TNI-nya semua tiba-tiba bergabung sama rakyat, bergabung sama buruh, terus cannon waternya itu semprotkan ke DPR sana loh. Semprotkan ke lain-lainnya DPR sana itu loh. Bisa enggak ya kira-kira ya? Malingnya siapa? Rampoknya siapa? Cukongnya siapa? Yang kaya siapa? Yang dusta siapa? Yang curang siapa? Yang nipu rakyat siapa? Yang koruptor siapa? Badok uang EKTP siapa? Badok reklamasi siapa? Badok Jiwasraya siapa? Terus yang kamu tembaki siapa? Yang kamu tangkap siapa? Yang kamu penjara siapa? Yang kamu tembak gas air mata siapa? Pikat sama matamu itu. Penjahatnya di DPR, kok jadi buruh yang kamu tembak-tembak begitu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Apa kabar negeri tercinta? Apa kabar Pancasila? Apa kabar Bhinneka Tunggal Ika? Apa kabar NKRI harga mati? Apa kabar Indonesia? Halo, apa kabar Indonesia? Najwa Shihab dilaporkan sama Kodoker, sama Cebonger, sama manusia-manusia munafik, manusia-manusia yang mundur jongkok IQ-nya. Najwa Shihab dilaporkan hanya gara-gara mewawancarai Menteri Kesehatan Terawan yang ditelepon berkali-kali nggak datang. Najwa Shihab wawancara kursi kosong, dilaporkan sama Jokower. Metel otaknya, tumpul otaknya, cemen jiwanya, munafik perangainya. Kasihan, dosa apa negeriku? Dosa apa bangsaku ini? Ya Allah, sampai engkau azab seberat ini. Rezim ini, menteri-menterinya itu Bukan hanya dikritik, diangkat, dicemplung notong sampah, itu lebih layak masih. Dikritik itu masih mending. Diarak, dimasukkan tong sampah, itu lebih bagus. Untung gak dimasukkan tong sampah. Udah makan enak, jeglak uang rakyat enak, badok uang rakyat enak, tidur, sidang tidur, korupsi uang rakyat, bohongi rakyat, menyakiti rakyat, cuma dikritik itu lapor, cemen, banci. Negeri ini dipenuhi manusia-manusia banci. Dan diproses. Kalau Cebonger, Kodoker, Ahoker, Jokower yang lapor, diproses. Biasanya gitu. Terawan itu layak dikritik. Omongannya ngalor ngidul. Pak Terawan delik aduan. Ya, IQ-nya Anda itu jongkok. Ngomong asal nyeplos, asal jeplak, padahal Anda itu menteri. Semua, bukan hanya Anda. Nah, ayo, lapor, kan delik aduan ini. Nah, Pak Terawan yang lapor, jangan Ahoker, jangan Jokower. Pak Terawan yang lapor, pencemaran nama baik gitu. Nah, nanti ketemu di pengadilan, mubahalah sama saya. Udah makan duit rakyat kenyang, sidang tidur, cemen, buzzer-buzzer, kurang ajar. Halo, apa kabar Indonesia? Nih omnibus law ini ya. Udah rapat interupsi mic-nya dimatikan, diputuskan tengah malam,
Gimana ini? Semarang, Bandung, Jogja, Makassar, Jakarta, rata di seluruh Indonesia, ribut, ricuh, jatuh korban rakyat mahasiswa. Halo, hei Puan Maharani, hei Jokowi, hei rezim. Coba melek matamu sedetik aja, hatimu melek sedetik aja. Ini yang kamu banggakan, memutuskan sesuatu yang akhirnya memakan korban rakyat. Rakyat, mahasiswa, buruh, dimakan aja susah. Gak pernah repotin negara. Ya, mana bayar kos-kosan, mikir biaya anaknya, mikir rumah tangganya. Susah jadi buruh itu. Dan gak pernah repotin negara. Sebenarnya jadi tanggung jawab negara. Tapi kan negara-negara setan, negara dajjal, negara dikuasai cukong, udah gitu dibikin seperti ini. Heh? Ya, omnibus law lah, macem-macem lah. Mbok ya garong-garong, rampok-rampok uang rakyat itu diseret di pengadilan gitu loh. Bikin prestasi yang membuat rakyat bahagia gitu loh. Harun Masiku itu ditangkap. Ya, itu Pancasila kok dirubah itu tangkap. Proses siapa aktornya. Ya, siapa lagi? Itu petugas KPPS itu mati semua itu, wafat itu, ya apa itu? Usut gitu loh. Omnibus law apa itu, Ahok itu kok bisa rugi 11 triliun, tangkap, usut gitu loh. Sumber waras itu bagaimana itu, usut. Reklamasi itu bagaimana, usut. Setia Novanto atau siapa itu pernah nyebut nama Puan Maharani di pengadilan, usut gitu loh. Mbaknya ancuk, asuh KB, PKI KB, bangsat KB memang. Itu loh diusut, bikin kebijakan itu begitu loh. Bikin keputusan selalu rakyat diadu sama polisi. Selalu rakyat jadi korban. Ruwet, ruwet, ruwet. Matamu sih ruwet. Ya apa ini? Mahasiswa berguguran. Rakyat berguguran. Buruh-buruh berguguran. Ini kamu bangga cengar-cengir matamu di pengadi DPR. Cengar-cengir matamu selfie-selfie. Gini-gini matamu bangsat. Melek kenapa matamu itu, rakyat itu melek matamu itu. Disemprot cannon water, disemprot air mata, disemprot apa cannon water, gas air mata. Saya itu menghayal. Bisa enggak ya kira-kira Pak Polisi itu ya tiba-tiba nih 180 derajat berbalik arah gitu loh. Polisinya semuanya, TNI-nya semua tiba-tiba bergabung sama rakyat, bergabung sama buruh, terus cannon water-nya itu semprotkan ke DPR sana loh. Semprotkan ke rai-rainya DPR sana itu loh. Bisa enggak ya kira-kira? Terus gas air matanya ditembakkan ke matanya DPR sana itu. Bisa enggak ya? Gitu harusnya. Bukan rakyat yang ditembaki, bangsat. Bukan rakyat. Yang badok uang negara bukan rakyat. Yang nyengsarakan rakyat bukan rakyat. Mereka PKI munafik bangsat mbok nyancuk mereka itu. Pak Polisi, Brimo, Kopassus, TNI. Bisa enggak? Mahasiswa, rakyat, buruh itu kamu ayomi, kamu lindungi. Kan bukan mereka kriminalnya. Terus rame-rame ngelorok DPR gitu loh. Tak ulang ya. Cannon watermu, semprotan air mata, air-air itu sama gas air mata. Semprotkan ke wajahnya para DPR semua. Yang sudah kenyang badok uang rakyat itu loh. Semprotkan ke mata-mata bangsat-bangsat itu loh. Bisa enggak gitu? Selesai negara ini. Tegakkan keadilan. Malingnya siapa? Rampoknya siapa? Cukongnya siapa? Yang kaya siapa? Yang dusta siapa? Yang curang siapa? Yang nipu rakyat siapa? Yang koruptor siapa? Badok uang EKTP siapa? Badok reklamasi siapa? Badok Jiwasraya siapa? Terus yang kamu tembaki siapa? Yang kamu tangkap siapa? Yang kamu penjara siapa?
Yang kamu tembak gas air mata siapa? Picek tak matamu itu. Penjahatnya di DPR, kok jadi buruh yang kamu tembak-tembak begitu? Ya Allah, azab ya Allah. Azab ya Allah. Ngapunten kalau saya salah ya Allah. Setrukno, impotenno ya Allah. Bangsat-bangsat yang nyakiti rakyat mengkhianat negara itu. Oknum-oknum polisinya itu pateno lo kabe, setrukno kabe ya Allah. Setrukno impotenno kabe ya Allah. Anggota-anggota DPR itu picek lo kabe matanya ya Allah. Ngapunten ya Allah, kalau kasar ya Allah. Ngapunten ya Allah. Hari ini WA, YouTube, Facebook isinya mahasiswa yang berjatuhan, rakyat yang bergelimpangan, buruh yang bergelimpangan. Hari ini beritanya media itu. Sementara anggota DPR-nya yang maling malam-malam, rapat malam-malam, cengar-cengir selfie-selfie. Boleh Pak polisi ini ku moro gabung sama buruh, gabung sama rakyat, gabung sama mahasiswa. Ya, rame-rame ngeluruk DPR. Yang bener tuh gitu, karena malingnya sejatinya kan di sana. Tak ulang ya, gas air matamu, cannon watermu, senapanmu tuh arahkan ke bangsat-bangsat pengkhianat itu, garong-garong duit negara. Harusnya ke sana, bukan ke mahasiswa, bukan ke buruh. Mereka sudah terlalu lama ngenes hidupnya, menderita batinnya. Bukan mereka kriminalnya. Allah ya Karim. Azab ya Allah. Azab ya Allah. Pertanyaan ini menarik buat saya ini. Ya. Ini gimana ini? Rezim sudah seperti ini. BPJS hilang, 700 orang meninggal. Ya kan, dana haji lenyap. Dana umroh hilang juga, semakin hari semakin enggak karu-karuan. Imam masjid dibacok, ulama dibacok, musala dirusak, anjing masuk masjid, macam-macam. Ini gimana ini? Gatot Nurmantio dipersekusi, siapapun yang kritis dipersekusi, dipenjara. Nah, jadi ini mumpung live ini, bagaimana ini? Kita ngomong kemana ini? Imam Besar Habib Rizik di Mekah. Assalamualaikum Imam Besar Habib Rizik, gimana ini? Kapan komandonya? Kan begitu. Ustadz Bakhtiar Nasir, kemana antum? Walaupun saya tahu kemana beliau sekarang. Ya, enggak nyalahkan beliau. Kalau anak, istri, keluarga, kalau sudah mulai diteror ya, suami mana, ayah mana yang kuat? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Habib Taufik, Kiai Tengku Zulkarnain, dan siapapun itu ulama-ulama, ayo beri komando. Mana komandonya? Apa nunggu saya komando ini? Sama Pak, pertanyaan Bapak itu saya rasakan itu. Mendidih otak ini tiap hari itu. Makanya kemarin saya lihat waktu Pak Gatot Nurmantio tabur bunga di Taman Makam Pahlawan itu kan kemarin sempat ricuh. Ada pendemo. Saya lihat videonya itu pendek. Terus tiba-tiba ada beberapa laskar, enggak tahu laskar apa itu. Mundur, mundur, mundur. Laskar mundur,
langsung saya matikan HP-nya. Kenapa mundur? Maju harusnya. Nah, kalau mundur ya nggak usah demo sudah. Udah musuh di depan mata kok mundur aja. Makanya kalau ada aksi damai, saya nggak ikut Pak. Kalau ada aksi radikal baru saya ikut. Udah nggak bisa ini aksi damai nih. Dajjalnya udah nyata, Ya'juj wa Ma'juj sudah nyata, pengkhianatnya nyata, malingnya nyata, apa yang damai? Kasihan ini, berapa laskar FPI yang dipenjara? Untuk apa? Untuk siapa? Ada laskar FPI dipenjara di sel 1 meter 2 senti kali 2 meter, 6 orang gak bisa berdiri, sholatnya duduk di WC di situ, WC makan tidur di situ, 6 orang di penjara di situ, di tebing tinggi sana. Bukan koruptor, gak makan uang rakyat, di penjara, penjara sempit. Untuk apa? Untuk siapa? Gak jelas. Kalau ada ulama datang dikawal nih, nefe ini, dikawal tanpa pamrih. Dari bandara sampai masuk kamar, dikawal. Ulamanya di kamar, FPI-nya di depan pintu kamar. Bahkan di lobi, sip 24 jam. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk Anda, untuk agama Allah, untuk negara kita cintai ini. Gitu teman. Pak Kiai Slamet, siapa itu? Aduh, siapa itu ketua umum FPI itu? Ah, kok lupa saya? Ustaz Sopri Lubis. Ayo komandonya mana ini? Udah PKI-nya di depan mata gini kok. Kadang-kadang yang dipanggil ke Jakarta, yang di bawah ini susah payah ngumpulin duit, jual sana jual sini demi hirohnya berangkat ke Jakarta. Begitu nyampe ke Jakarta nggak tahu mau ngapain. Gimana yang atas ini? Sampai di Jakarta makan bingung, minum bingung, kayak ayam kehilangan induknya itu. Lu kemana ini? Wah repot kalau gini nih. Gitu Ustaz. Sudah terlanjur ini, ya sudah Ustaz, serahkan kepada Allah. Sambil nunggu komando, dan gak tahu kapan komandonya datang. Sambil nunggu komando, kita lihat siapa-siapa yang masuk angin. Dulu singa, sekarang cebong. Ya, banyak itu. Duit ujung-ujungnya. Gak ada yang benar-benar lillahi ta'ala siap mati demi agama itu, gak ada. Heran saya. Saya ada orang banyak sebenarnya WA ke saya. Ayo Gus, cuman Gus Nur yang bisa sekarang menyatukan umat. Saya mikir, masa bisa saya menyatukan umat ini? Kadang bingung sendiri saya. Ayo Gus, satukan ulama. Gus Nur yang bisa ini. Aduh, ya apa caranya? Ulama yang mana mau tak satukan ini? Menurut saya yang bisa itu Ustadz Abdul Somad, Kiai Tengku Zulkarnain, Kiai Zulkifli, Ustadz Adi Hidayat, itu yang bisa, bukan saya. Saya hanya nunggu komando aja. Kalau ada damai, aksi damai enggak usah ngajak saya. Kalau ada aksi radikal baru ajak saya. Sekira pulang nyawa gitu loh. Udah Pancasila diobok-obok seperti ini kok masih damai. Gak terima saya FPI di penjara, gak pernah makan uang rakyat di penjara. Hanya gara-gara selisih pendapat. Gus Muafik ceramah di tebing tinggi. Konon kabarnya ceramahnya jelek-jelekan Rasulullah, menista Rasul, marah FPI. Ditangkap di penjara. 2 bulan di sel yang sempit, makan tidur dekat WC, sholat dekat WC. Dan bukannya FPI banyak. Banyak, saya pun sudah 1,5 tahun divonis. Saya sudah divonis, tok 1,5 tahun. Gak pernah makan uang jalan tol saya. Gak apa-apa, makanya yuk jangan aksi damai, gak mau saya. Aksi bom bunuh diri gitu, mau saya.
Mohon maaf Pak Intel ya, Pak Polisi ya, maafkan saya. Saya anak negeri yang cinta NKRI. Anda gak usah ragukan NKRI saya. Saya belum istirahat ini, safar kemana-mana, mikirkan rakyat yang kelaparan saya ini. Gimana Gus Nur solusinya? Udah Pak, kita gak usah mikir lah, sesuai makom aja lah. Kalau Bapak berani sana ke Jakarta. Kalau gak berani ya udah doa. Gitu kan? Kalau saya sudah tak lakukan semua, ngomong sudah, teriak sudah, nulis sudah, video sudah, divonis sudah, disidang sudah kalau saya. Jadi saya enggak diam, Pak. Jadi ibarat merubah itu bukan hanya teori, tindakan juga sudah saya lakukan, Pak. Sambil nunggu komando ini. Enggak tahu yang ngasih komando masuk angin apa gimana itu, enggak ngerti saya kok lama komandonya ini. Takbir. Allah. Setuju enggak jawaban ini?